yang Maha Kuasa. Berikan kesempatan lalu lintas serta memperhatikan Provinsi Sumatera Selatan. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menyiapkan pasukan atau petugas dalam mengamankan dan memperlancar arus mudik di Sumsel. Pengalaman sebelumnya, lonjakan penumpang pada masa angkutan Lebaran tahun ini diperkirakan meningkat hingga 7%. Untuk menjaga kelancaran arus, pemerintah daerah menyiapkan mobil derek di sejumlah jalur mudik seperti di Banyuasin dan Ogan Ilir. Kalau kita perhatikan darat, laut, udara maupun kereta api, insya Allah kita siap. Baik angkutannya maupun personilnya. Dan di tempat-tempat tertentu seperti tadi sudah disampaikan, disiapkan mobil-mobil derek di jalur utama arus lintas Lebaran di beberapa kabupaten. Untuk antisipasi keamanan, Polda Sumatera Selatan menyiagakan 7.800 personil serta mendirikan 11 posko pengamanan dan pelayanan di sejumlah jalur mudik. Di antaranya di Ogan Komering Ilir, Oku Timur, Empat Lawang, Lahat, dan Muratara. Daerah tersebut dinilai cukup rawan tindak kejahatan. Tingginya arus mudik diprediksi akan terjadi pada 5 hari sebelum Lebaran. Sementara puncak arus balik diperkirakan terjadi 3 hari setelah Idul Fitri. Rizky Nurdin, Kompas TV, Palembang.